Oke, kembali lagi ke channel. Assalamualaikum, selamat siang rekan-rekan yang berbahagia. Ya, kali ini kita akan coba review yaitu Toyota Avanza dengan varian tipe G bertransmisi manual berplat yaitu plate BM Riau sekitaran Rokan Hilir dengan warna hitam tipe G, yang mana velg sendiri sudah diganti, enggak tahu yang originalnya digadekan mungkin, saya juga kurang tahu. Ini baru dapat mobilnya. Keadaan lampu juga masih oke, tipe G. Ini. Kalau untuk bodi, untuk bagian tempong, pintu atas, untuk pilar-pilar, ini originalan. Namun yang di bawah, belakang, untuk bumper sama pilar bawah, untuk bumper depan ini sudah sepetan. Langsung saja kita review dari depan. Avanza tahun 2011, ini modelnya masih sama dengan yang 2004. Untuk grill seperti ini ada lambang Toyota. Lampu sebelah kiri juga masih oke. Ini ada sedikit gosong karena efek stiker. Ada fog lamp. Untuk tutup tarian tidak ada. Ini pajak bulan 8 kemarin, OV 1 bulan. Untuk grill bawah ini sudah dipotong, kurang tahu juga. Dari sebelah kanan untuk penahan lumpur masih oke semua, sasis masih aktif, sasis juga masih oke. Ban menggunakan ring 14, velg yang standar. Ada emblem VVTi, I-nya hilang. Ada dua buah wiper. Untuk kaca sendiri tidak ada sileran, masih aman, masih ada karet. Ada antena. Spion cover, ada lampu, lampu sen. Ini variasi chrome. Handle soketan. Body mold masih utuh. Itu body mold. Depan belakang. Untuk dock trim sendiri ini habisan, mungkin ada di dalam, saya juga tidak tahu. Cup holder. Ada salon. Ini power window masih aktif semua. Kaca film 80%. Untuk mirror juga masih aktif. Lampu sen. Setir palang 4, tidak ada airbag. Interior jok. Transmisi manual. Ada hand rem, cup holder. AC masih dingin. Ini tip sudah diganti dengan yang double din. Ada AC, kisi-kisi AC. Laci tertutup. Asbak sudah hilang. Asbak sudah hilang. Kalau untuk jok sendiri, ini coveran. Ini coveran semua. Nah, ini AC double, ada penahan matahari. Lampu baca ada, tapi tidak ada covernya. Untuk spion tengah, cover. Pegangan tangan ada yaitu 5 buah. Untuk depan 1, 2 diantaranya belakang, tengah. Untuk pilar-pilar masih oke. Mobil ini tidak ada insiden laka atau gimana, masih oke semua. Tip. Kita hidupkan. AC masih dingin. Untuk temperatur air, RPM, speedometer. Untuk bensin
Nah, power point itu masih oke semua ini. Oke, kita lihat tidak ada setelan setir, 3 pedal, ada lampu, ini bukaan kap. Kotor, tapi mesin cakep. Untuk apron-apron masih aman. Tidak ada yang kena. Untuk kap mesin tidak ada peredam. Masih utuh semua. Oke, kita tutup. Ini radam bulak CT, waktunya nyalon. Untuk cup holder sebelah kanan sama, ini dilapisi tapi udah rada jelek, aneh. Sarung joke warnanya cakep tapi udah kemakan usia. Lampu ruangan masih oke, AC belakang. Nah, ini oke. Tutup tangki, kita buka dari sini. Ini untuk lampu-lampu, lampu sebelah kanan, belakang masih oke. Emblem tipe G, ini variasi. Ada wiper, emblem Avanza, lambang Toyota. Ini ada spoiler di atas. Oke. Untuk hidrolik masih aman, masih aktif. Pintu bagasi masih oke. Oke semua. Ini sandaran kepala, enggak tahu kemana ini. Di belakang ada cup holder. Masih lumayan oke mobilnya. Lampu sebelah kiri juga masih oke. Ada sensor, sensor belakang ada 2. Knalpot, honger. Emblem juga masih oke, masih utuh. Masih rapi, cup holder, dock trim, oke semua. Untuk pilar-pilar masih oke. Ini sedikit apa ini? Lap ban. Oke semua. Untuk dashboard, insya Allah masih oke. AC dingin. Oke, monggo rekan-rekan yang berminat dengan sesuai kebutuhan yang ada, Avanza tahun 2011 dengan tipe G berplat nomor BM1847PE, yaitu daerah Sumatera. Mobil insya Allah tidak ada insiden laka atau gimana-gimana. Ini kita buka dengan harga 80 juta. 80 juta. Ini kalau kita bandingkan, ini harganya kalau untuk pasaran plat AD ini 2005-2004 baru dapat. Tapi karena ini platnya jauh, plat Sumatera, ini kita buka harga miring saja 80 juta. Oke, monggo rekan-rekan yang berminat bisa langsung datang ke lokasi. Sekian, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.